Larangan juga Pak, sholat id dilarang Pak. Larangan sholat id kemarin sudah dibuat keputusan bersama dari semua lintas sektor, Forkopimda, MUI, FKUB, semua tokoh masyarakat. Kita menandatangani bersama untuk zona merah semua tidak dikecualikan, tidak boleh dilakukan, termasuk sholat id. Di luar itu tentu dilakukan sesuai dengan prokes COVID-19. Berarti sejauh ini Muara Enim sama Lawang Kidul ya Pak ya? Muara Enim sama Lawang Kidul. Tapi saya tadi hari ini sudah mengecek kesiapan Islamic Center. Karena Lawang Kidul saya sudah siapkan rumah isolasi di PTBA, rumah sakit PTBA, dan disiapkan tempat untuk rumah isolasi. Hari ini saya harapkan Sabtu selesai rumah. Gimana Pak? Apa yang kita lakukan dalam pelaksanaan posekat ini merupakan pengejauhan tahan kita dari aturan-aturan dan regulasi yang memang sudah dilakukan ataupun yang sudah diperintahkan dari aturan-aturan yang berada dari tingkatan yang atas, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kita terapkan. Saya melihat hari ini secara nyata bahwa rekan-rekan petugas yang ada di pos-pos sekat ini, terutama di bawah pimpinan Bapak Kapolres, alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para petinggi yang di pusat maupun provinsi, posko sekat ini memang kita maknai harus sebagai satu cara kita untuk dapat menekan angka penyebaran COVID. Itu dibuktikan dengan adanya tenaga kesehatan dari dokter, tenaga kesehatan dari sebagainya, dilengkapi dengan prosedur ketetapan COVID-19. Jadi kalau punya ini surat keterangan rapid test, tunjukkan. Kalau tidak, kita rapid di sini. Tapi tetap tegas, tapi tetap selalu humanis. Sehingga masyarakat juga tetap merasakan kenyamanan bagi mereka yang memang memiliki hak untuk melintasi poskat ini. Pak, untuk rapid test itu kan diberikan secara gratis ya Pak ya? Untuk persediaan dari kita sendiri Pak, Dinkes Pak, untuk ini rapid test berapa Pak untuk posnya? Satu kata, cukup. Ya? Pak, kalau di dalam pasnya nggak ada ya Pak ya? Cukup. Larangan lain Pak, Anda kan sudah himbauan seluruh masyarakat. Ya. Untuk ASN sendiri Pak? ASN jelas, sudah disampaikan oleh surat edaran Bapak Mendagri terhadap seluruh ASN yang ada di seluruh Indonesia, itu tidak boleh melakukan mudik. Apa sanksinya Pak? Kalau yang mudik sanksinya tentu ada sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku tentang tindakan pelanggaran terhadap larangan disiplin yang ada di ASN. Ya, tentu ada aturan-aturan. Untuk perjalanan dinas Pak dilarang juga. Untuk perjalanan dinas Pak ada enggak? Nah, kalau perjalanan dinas termasuk yang dibolehkan. Tapi tetap harus ada rapid test. Kalau tidak ada di rapid di sini, kalau reaktif pulang. Gitu aja. Kalau Pak Bupati lebaran di mana, Pak? Bupati itu saya tanya, itu kan lambang marwah daripada kabupaten. Tentu saya akan berada di Kabupaten Muara Enim. Tetap menerapkan apa yang harus menjadi pedoman saya. Tidak open house. Ya. Tindakan tertinggi. Yang ri jalan KS itu. Yang ri jalan. Dewa. Yang ri jalan kota Dewa dari KS. Iya. Jadi PP ulang rugi. Tadi nanti Pak. Jadi coba buat surat. Pinggirkan dulu Des. Biar yang lain dulu kita. Tak
tapi tanggal 4.